siang semuanya ini masih nunggu 5 menit lagi untuk apa namanya live 13 15 ya ada Om Step Wah, Step Johan Oke, sambil nunggu yang lain ya jadi ada banyak pertanyaan gimana cara menjadi member Skygrapper ya udah berkali-kali saya udah apa namanya kasih uh, tahu tapi mungkin karena ada yang baru lagi nanya lagi baru nanya lagi nah sekarang saya sekalian mau bikin uh, apa tutorialnya buat YouTube ya gitu jadi nanti kalau ada yang nanya dah saya langsung kasih tutorialnya nih menjadi member di skygrapher kayak gitu ya. Nah supaya enak lainnya saya bikin tutorial cara menjadi member card eh member card membership pakai live Instagram aja dulu ya. Jadi nanti live Instagram ini akan saya upload lagi di YouTube di YouTube saya ya Anton Chandra dan itu bisa di sebarluaskan bagaimana cara men mendaftar menjadi membership skycraper dan mendapatkan uh, ID card ya nih ID card sini ada nomornya nih nomornya di sini eg sg 00 104 gitu nah mendapatkan nomor ini gimana itu ada step by stepnya, ada tahapannya ya. Oke, okay. kita mulai aja. Jadi pertanyaan bagaimana menjadi membership di Skygrapper? Jawabannya mudah. Skygrapper setiap harinya membuka eh, uh, registrasi untuk teman-teman yang ingin menjadi Member, ya, sebenarnya dengan di IG, di Facebook group, teman-teman tuh udah sebagai member gitu, ya. Tapi belum sah kalau teman-teman belum register di website Skygraper ya. Sekali lagi, tahapan untuk menjadi member Skygraper ya, ini kita jangan ngomongin kartu dulu, ya. Ini tahapan menjadi member dulu, ya yaitu teman-teman harus register di www.skygraper.id nih. nih ya www.skygrapper.id klik nanti teman-teman masuk di websitenya Skygrapper ya kalau sudah masuk teman-teman oh ini saya lakukan dulu, ya. Teman-teman harus register di sini. Klik register. Oke. Setelah klik register, di sini ada isian. First name, siapa, Anton, contoh ya. Last name-nya, Chandra, itu Email-nya apa? Ya. Email-nya adalah email yang benar-benar. Uh, aktif, passwordnya apa, ya, terus isi lagi, tipe password, oke, okay. kalau sudah di agree dan di register, ya, atau biar lebih mudah, biasanya kalau pakai Facebook itu lebih mudah, langsung, ya, nah, oke, okay. ada pertanyaan, kok? saya belum dapat email balasan. nah ini email balasannya ini adalah otomatis. coba cek kalau di spam nggak ada juga. oke yang pertama tadi harus pakai facebook itu gampang banget deh ya. karena kalau teman-teman pakai mozilla pakai internet explorer itu kayaknya nggak support. oke saya nggak bisa juga pakai facebook tetap pakai Internet Explorer lah gitu ya. Oke gini, kalau memang belum juga teman-teman WhatsApp saya 081289305500 ya WhatsApp nanti saya cek emailnya apa di WhatsApp WhatsAppnya kirim aja emailnya ya nanti saya cek emailnya apa nanti saya aktifin manual seperti itu tapi ini cara terakhir ya Nah karena cara terakhir biasanya gitu tadi kalau saya sibuk ya saya cuekin dulu gitu tapi kalau pas saya lagi sempet pasti saya aktifin seperti itu ya Oke kita balik lagi ke ke website setelah sudah register ya teman-teman login login Oke, okay, okay, ini saya udah login, di login saya. Oke, okay, langsung masuk, ada Anton Chandra. Ya, oke, okay, tuh, seperti itu. Ini ada profile, ada galeri, ada my setting, ya. Nah, ini kami memberikan secara gratis galeri teman-teman, ya. Personal galeri teman-teman nih kita berikan gratis nih ya tujuannya apa tujuannya agar teman-teman nanti bisa share link ini ya tinggal di copy ya terus kirim ke klien teman-teman ini loh portofolio saya itu loh jadi klien teman-teman itu tinggal ngeklik aja udah langsung kesini, ke sini ke galeri galeri personal ya gitu jadi sangat bermanfaat sekali ya kita ini memberikan secara gratis teman-teman register nggak bayar oke okay? pokoknya register di skygrapper tuh nggak bayar sama sekali ya kalau mau bayar ya teman-teman bisa beli merchandise merchandise nya banyak di sini nih nih merchandise nih ada sweater ada t-shirt lengan panjang merah putih ada t-shirt lengan pendek merah biru ya ada polo t-shirt ada putih ada biru ada topi gitu ini yang bayar tuh ini nih ya jadi merchandise ini sengaja kita buat untuk mengelola keuangan kas skygrapper ya kayak grabber buat apa ya ini ini kan butuh server butuh bayar dan lain-lain gitu jadi kita jadi kita itu nggak mengutin biaya registrasi ya gratis biaya registrasinya tapi untuk menghidupi website kita jualan gitu kalau jualan kan lo mau beli Alhamdulillah nggak beli juga nggak apa-apa gitu kan jadi nggak ada money oriented di komunitas gitu loh ya Oke, lanjut. Lanjut. Bagaimana cara upload? Uploadnya begini caranya. Upload foto atau upload video. Klik upload foto. Ya. Nah, di sini ada plus. Klik aja. Ya. Oke. Masukkan file. mau file yang banyak juga nggak apa-apa. Ya. Ini contoh satu aja dulu ya. Klik, oke. Okay. titelnya apa? Oke. Okay. Saya di sini adalah Derawan Beach. Contoh aja ini ya. Terus deskripsinya apa? Ya panjang. Teman-teman bisa menceritakan Pulau Derawan. Pulau Derawan terletak di mana ya? Terletak di Kalimantan Timur, itu. Dan merupakan apa gitu ya? Intinya gitulah. Pokoknya deskripsinya harus jelas. Bebas aja sih mau jelas mau enggak ya. Tapi kalau semakin jelas orang semakin senang. Equipmentnya apa? Phantom 4 Pro Plus. Kategorinya apa? Sini ada macam-macam, ya. Aku pilih travel. Select tag apa? Beach, ya. Select year. Ini 2018 kalau nggak salah. Provinsinya apa? Kalimantan Timur. Ini Klik Collectionnya, nya lihat, lihat, locationnya The Rawan, The Rawan Island, Kalimantan. Klik, oke. Okay. Kalau ini sudah, tinggal teman-teman publish foto. Klik. Nah, langsung muncul di galeri teman-teman. Ya, di galeri teman-teman muncul. Nah, ini galeri teman-teman nih, semua nih. Ya, banyak dollar ini. Jadi kalau teman-teman mau eh uh, apa? mau kumpulin portofolio di sini aja ya. Oke. Okay. Seperti itu. Nanti kalau kita klik di wall ini seperti ini. Ini akan muncul akan muncul di latest latest upload ya. Gitu. Tuh. Ya, tuh seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terus kemudian, oh iya, Om. Registrasinya tujuannya itu apa sih, Om? Gitu. Tujuannya registrasi itu supaya teman-teman terdaftar, ya. Terdaftar di website Skygraper. Jadi saya bisa melihat nomor SG-nya berapa, ya. Kita lihat nih, nomor SG saya berapa di sini. Nomor SK-nya itu ada di sini, My Profile, klik. Nah ini nih, saya melihat di sini nih, skycraper Nah ini ada nomor satu kan? Nah ini berarti nomor saya 00001, oke. Okay. Nah ini About saya nih, foto ada 165, video ada 20, poinnya 2650, nama Anton, Chandra, gender male. Sosial medianya Facebook, Instagram, ini ada semua di sini, ya, seperti itu, oke? Okay. Jadi, buat teman-teman yang mau nanya silakan di apa namanya, uh, di, di ditulis komen aja ya, saya sambil menerangkan gitu. Jadi setelah teman-teman register, teman-teman secara otomatis sudah mendapatkan nomor SK, ya, nomor SK tadi yang saya kasih tahu tadi ya klik personal Geri teman-teman semuanya nanti di link atas itu URL di belakangnya itu ada nomor itu nomor urut nomor urut berdasarkan teman-teman register ya kalau 5750 ya berarti nomor SG nya 5750 gitu kan seperti itu kalau apa eh uh, 104 nih kayak gini 104 nih ya Om Andi klik nah ini 104 ya nih Om Andi itu Om Andi Arpani ya gitu jadi teman-teman silakan mau upload foto sebanyak-banyaknya boleh nggak upload juga nggak apa-apa lah tapi ya kebangetan lah ya masa nggak upload gitu nah setelah mendapatkan itu mendapatkan apa setelah register secara otomatis teman-teman sudah mendapatkan nomor SG ya ini ini yang kita butuhkan nanti SG 00 berapa gitu ya oke tuh nah sekarang saya ingin menjelaskan orang itu kan mau menjadi member kan pasti punya pengakuan lah harus ada pengakuan nih gue member skygrapper gitu kan makanya saya sih akan membuatkan ID card ya kami akan membuatkan ID card sesuai dengan register ya register tuh nggak cukup ya jadi kalau teman-teman mau berbentuk nyata silakan teman-teman WhatsApp saya 0812 5500 ya. Tulis apa? Tuliskan nama lengkap sama tadi nomor SG-nya ya. SG berapa gitu. Nanti saya cek bener enggak nih udah udah register atau belum gitu. Tuh lo. Ya. Ntar saya buatkan member card, ID card ya. ID card-nya saya buatkan. Saya akan memberikan ID card itu berbentuk file, ya, file yang bisa teman-teman cetak sendiri, ya, nggak perlu teman-teman cetak di kita, nggak perlu, ya. Nanti saya kasih filenya, saya kasih filenya ke teman-teman yang memang uh, sudah register dan Japri saya, gitu, ya. Dan itu gratis, kita nggak menerapkan pembayaran ya gitu nah filenya nanti akan saya kasih kirim lalu WhatsApp teman-teman silahkan kita Nah untuk imani e sendiri ini enggak setiap hari kita bikin imani e gitu jadi ada kloternya kalau sudah 30 30 yang pesen baru kita cetak kayak gitu ya jadi kalau mau pesen cetak imani e ya harus nunggu kuota dulu kalau udah kuota 30 eh kartu baru kita itu kenapa karena ya supaya murah kan nah kalau cetak di kita itu 100.000 ya pulsanya nol ya nggak ada nggak ada isi nol gitu nah ini bisa digunakan untuk e-toll, ya bayar e-toll terus parkir macam-macam lah ya pokoknya imani e lah imani e lah imani e dari mandiri ya seperti itu gitu loh teman-teman apalagi ya oke itu aja barangkali saya lihat dulu ada pertanyaan apa enggak di sini mantap om baru tadi nanya di dm langsung dijelaskan unwalk.id iya om ya ini karena banyak yang dm saya Makanya saya buat ini aja deh Supaya nanti Nanti kalau ada Apa namanya Ada pertanyaan apa Ada yang nanya-nanya Udah saya kasih link Youtube Ini nanti akan saya Share di Youtube juga ya Supaya enggak ini Biar jelas gitu Urutannya kayak gimana ya Jadi Member Skygrapper gratis ID cardnya Ya Teman-teman akan mendapatkan File aslinya Langsung saya kirim Ya kalau mau dicetak berarti nunggu kloter ya. Kalau biasanya kita, kami lagi nggak sibuk ya kita buat kloter. Sekarang udah kloter keempat nih ya. Kloter keempat udah 13, udah tiga, ya udah 10-an lebih lah, udah 10 orang lebih. Kita tinggal nunggu 20 dua puluhan lagi baru kita cetak seperti itu. Oke teman-teman semuanya. Ini adalah tutorial bagaimana caranya menjadi member membuat membership Skygrafer ya. Intinya sebenarnya ya. Kalau teman-teman udah gabung di grup Facebook, udah gabung di Instagram, apalagi udah register di website Skygrafer ya udah teman-teman udah jadi member gitu kan. Tapi untuk bentuk pengakuan kan harus punya ini kan. Silakan. Nanti ini akan kita buatin. Bagaimana caranya ya tadi? ya teman-teman harus ikuti apa yang saya jelaskan tadi oke terima kasih banyak sudah menonton dan buat yang belum menonton nanti akan saya upload di YouTube saya Anton Chandra ya apalagi nih oh iya ada lagi nih jadi di website ini ya di website Skygrapper ini macam-macam fitur ada artikel, ada event, ada explore, foto galeri, dan lain-lain. Ya, intinya kayak gitu. Ya, intinya gitulah. Pokoknya oke. Okay. Terima kasih banyak. S Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.